Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan sebuah cerita lama yang bertajuk cerita lama Auta. Cerita lama yang akan ditayangkan semula pada 7 Oktober 2023 ini pada hari Sabtu ini. Okey, cerita lama yang berkisahkan mengenai seorang lelaki yang malas bekerja tetapi meminati bahagian agama. Antara barisan pelakon utama dalam cerita lama ini adalah cerita lama ini dibintangi oleh pelakon hebat seperti Shukri Yahya dan juga Nat Zainal. Okey, Shukri Yahya berwatak sebagai Nizam, Nat Zainal sebagai Faridah. Okey. Kisahnya mengisahkan tentang Nizam. Nizam ni seorang lelaki tetapi dia malas bekerja. Malas bekerja dan hanya meminati bahagian agama. Dia ni kira orang masjid lah. Okey, orang masjid, lepas tu orang kenal dia sebagai orang yang meminati agama. Satu hari dia meminati seorang gadis bernama Faridah, lakonan Nat Zainal, dan dia mahu berkahwin dengan Faridah. Kebetulan ibu kepada Faridah ni bernama Salma, dan dia mahu Nizam ni ajar suami dia nama Sulaiman untuk ke masjid dan mengikuti kuliah-kuliah agama. Okey, nak dijadikan cerita, selepas mereka berkahwin, Nizam masih belum bekerja. Bila belum bekerja, Faridah mula rasa tak senang duduk. Kan? Setiap kali ditanya mengenai perkara tersebut, maka Nizam akan mengeluarkan hadis-hadis dan ayat Al-Quran untuk mengcounter atau membalas hujah-hujah Faridah. Satu hari Faridah dapat idea dan dia mencari hadis-hadis untuk melawan Nizam. Okey, tapi tak jalan. Okey, sehingga dia meminta bantuan Ustaz Aziz untuk menolong, tapi masih tak jalan. Dan langkah sebelum terakhir, Faridah dan mak dia Salma pura-pura accident dengan harapan agar Nizam mula insaf dan juga mula mencari kerja, tapi masih tak berjalan. Okey, sehingga ada satu tahap Faridah mahu bercerai dengan Nizam, tetapi akhirnya Nizam mula alert atau mula tersedar kesilapannya dan dia mula mencari kerja. Dan ketika itu pun mereka dah asing tempat tinggal, dan Faridah duduk dengan mak ayah dia dan Nizam duduk di rumah. Nizam gagal kontak Faridah menyebabkan Nizam tersedar dan mula berubah menjadi lebih baik. Okey, itu secara keseluruhan cerita. Dan yang paling bestnya, kita nak tahu cerita ni sebab cerita ni berkonsepkan cerita rama komedi dan pada masa yang sama menitik beratkan beberapa fakta yang menarik seperti ilmu kekeluargaan, kerja dan juga sebagainya. Okey, sedikit info berkenaan dengan drama ini. Drama ataupun cerita lama ini mengisahkan cerita lama ini kali pertama ditayangkan pada bulan April 2016 yang lalu dan merupakan karya Datuk Juri Latif Rosli. Okey, antara watak yang aku boleh kongsikan dengan korang hari ini adalah Shukri Yahya berwatak sebagai Nizam, Nat Zainal sebagai Faridah, Mubarak Majid sebagai Sulaiman, bapa kepada Faridah, Deli Mawati sebagai Salma. Kita juga ada pelakon lain seperti Rosli Rahman Adam. Kita juga ada Da'in Hijrah, Zarina Makno dan juga Balkis Tumundur Khan. Kalau korang belum tengok cerita lama ni, jangan lupa untuk saksikan di saluran TV3 pada 7 Oktober 2023 ini. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.